Ketika wabah melanda Bali di masa lalu, bermunculan tari sangyang, rejang, gandrung, dan tari lainnya. Tarian sakral tersebut turun di berbagai desa melalui petunjuk Niskale sebagai bagian dari penanggulangan wabah. Wabah secara tradisional dipahami sebagai pertanda ketidakseimbangan alam akibat ulah manusia. Tidak harmonisan buana alit dengan buana agung. Wabah dihadapi dengan mulat, merunduk tak pongah, menimbang ketidakseimbangan kosmik dalam hening mendalam, sekaligus terbuka pada ide, cipta, terobosan sekali-sekala. Kemunculan tradisi ini adalah keteladanan leluhur yang berpikir luas dalam menghadapi wabah. Seperti halnya tari Canglongleng, hanya ada di Dukuh Penaban Karangasem. Tarian sakral ini lahir ketika terjadi wabah ganas. Tersebutlah Sang Sidi mendapat pewisik yang kemudian dikomunikasikan dengan pihak desa sesuai parikrama desa. Tari yang muncul di masa wabah tersebut sekarang menjadi tradisi sakral yang ditarikan setiap aci atau perayaan di pura-pura desa Dukuh Penaban. Sementara di desa Sidata Pabuleleng, terdapat unen-unen, sanghyang, dan gandrung. Kisahnya ketika desa dilanda gerubuk bah bedek atau wabah yang membuat korban terkapar seperti bedek bambu, seorang pertapa Sidi menerima pewisik untuk mengadakan unen-unen sangyang dan gandrung. Wabah ini diceritakan turun-temurun dalam dongeng asal-usul nama desa Sidetape yang sebelumnya bernama Gunung Sari. Untuk mengenang sang pertapa penyelamat, maka nama Gunung Sari diubah menjadi Sidetape, yang berarti desa yang diberkati oleh Sang Sidetape atau Pertapa Mumpuni.
Sampai kini tari sakral ini digelar 3 tahun sekali, di awal Sasih Karo, tepatnya bulan Agustus, di Jabe Pura Baleagung, Desa Sidetape. Tarian sakral ini dilakukan selama 42 hari, diawali dengan upacara pecaruan dilengkapi taborah atau upacara sabung ayam selama 9 hari berturut-turut. Sanghyang Grodog atau Sanghyang Perahu di Desa Pekraman Nusa Lembongan Klungkung, sejarahnya mirip dengan tari Canglongleng dan Gandrung. Ada ritus Sanghyang Grodog adalah prosesi 23 tarian sakral, Sanghyang Sampat, Sanghyang Mungbung, Sanghyang Penyalin, Sanghyang Lingga, Sanghyang Joget, Sanghyang Duko Ngabecicing, Sanghyang Jaran, Sanghyang Duko Masang Bubu, Sanghyang Sampi, Sanghyang Bangu-Bangu, Sanghyang Kebo, Sanghyang Tiling-Tiling, Sanghyang Enjo-Enjo, Sanghyang Mancangan, Sanghyang Tutut, Sanghyang Janggolan Duko Ngabepanyu, Sanghyang Barong, Sanghyang Kelor, Sanghyang Capah, Sanghyang Perahu, Sanghyang Sumbul, Sanghyang Payung, dan Sanghyang Bunga. Tradisi ini dilakukan tiap Sasih Karo bulan Agustus selama 11 hari penuh sebagai penolak bala, penolak wabah manusia, wabah ternak dan wabah tumbuhan, serta menghadirkan keselamatan. Berbagai tradisi sakral bermunculan dalam situasi serupa di desa-desa lain, seperti Sanghyang Lesung, Sab dan Kuku di Bubo Karangasem, Rejang Sutri di Batuan Gianyar, Sanghyang Jaran dan Dedari di Bone Gianyar, Sanghyang Celeng, Jaran dan Janger di Menyali Buleleng, Sanghyang Dedari dan Jaran Gading di Selat Duda Karangasem, Sanghyang Penyalin di Pancesari Buleleng, Sanghyang Janger Meborbor di Yangapi Tembuku Bangli dan lainnya. Tari-tari sakral di Bali memiliki fungsi kurang lebih sama, yaitu untuk menghalau wabah, bencana, dan mendatangkan keselamatan. Kemunculannya berdasarkan pewisik yang diadopsi menjadi kebijakan desa dan ritual jika ada peristiwa atau tanda-tanda munculnya gejala alam dan ketidakwajaran. Desa memiliki mekanisme masing-masing untuk menjawab berbagai kejadian tersebut sesuai desa Kalapatra. Pewisik diterima didasarkan oleh kepercayaan antar krama, segilik seguluk, paras-paros di desa pekraman masing-masing. Desa kraman memiliki tata titi dan pula pali dalam mengumumkan petunjuk niskala. Penerima pewisik biasanya sosok terpilih. Juru siar pun dipilih, juru raos yang fasih dan menguasai perindikan atau ruang lingkup masalah dan solusi. Di tengah mewabahnya COVID-19 beredar surat Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bertanggal 31 Maret 2020
ditujukan kepada Bendesa Agung MDA atau Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang permohonan bantuan untuk menyampaikan kepada seluruh desa adat dan kramo desa adat di Bali untuk melaksanakan upacara Nunas Ice Kerayuan atau permohonan keselamatan kepada Ide Betara Sesunan untuk keharmonisan alam, kramo dan budaya Bali secara serentak. Ini dimaksudkan sebagai upaya sesuai adat dan kepercayaan Bali dalam mencegah wabah akibat COVID-19. Pada prinsipnya himbauan tersebut diterima oleh warga. Hanya saja, timbul polemik karena sesaji wong-wongan manca warna atau replika sosok manusia dari nasi dengan 5 warna mengandung interpretasi visum beragam. Bahkan ada yang menganggap tidak sesuai pakem dan mempertanyakan pijakan tekstualnya. Pembuatan wong-wongan harus mengikuti ketentuan pewarnaan seperti kepala berwarna putih, tangan kanan warna merah, tangan kiri warna putih, badan manca warna dan kaki berwarna hitam. Di luar riuh polemik yang mengundang pandite, politisi dan pengamat budaya angkat bicara dan gaduh medsos, wong-wongan manca warna ini dijalankan oleh masyarakat Bali. Komentar yang merundung meredup seiring waktu. COVID-19 juga memicu embrio tradisi baru. 3 hari Eka Brata amati lelungan atau berdiam dan berdoa di rumah selama 3 hari penuh. Ide ini mendapat banyak dukungan. Beberapa agamawan dan budayawan yang ada mendukung dan menganggap hal tersebut sebagai upaya kontekstualisasi tradisi. Sementara lainnya, menilai gagasan ini sangat baik dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Hal ini bisa menjadi sebuah pedoman di masa depan jika Bali secara darurat perlu melakukan tutup pulau. Namun di sisi lain, Nyepi 3 hari penuh mendapat penolakan keras. Video viral berisi pernyataan pimpinan MDA yang mengabarkan rencana pelaksanaan Nyepi 3 hari penuh dinilai terlalu prematur. Pemakaian istilah nyepi dipertanyakan, dinilai tidak tepat istilah, salah diksi, salah waktu penyampaian, tergesa sebelum dibahas matang, dinilai tidak cermat menimbang pula pali parikramu pekara. Pemakaian istilah nyepi mengaburkan nyepi saka yang disakralkan. Sangga dua politisi berpengaruh warga medsos gemuruh, sehingga merontokkan niatan baik di dalamnya. Hal ini menjadi polemik medsos tanpa sempat menjadi pembahasan matang internal desa-desa pekraman. Pemda Bali melalui siaran pers 7 April 2010 mengatakan nyepi, desa adat, bukan kewenangan Pemda. Namun siap mendukung jika dijalankan. Pemda bersedia menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan logistik di lapangan. Beberapa desa pekraman siap, bahkan telah jauh-jauh hari menutup akses pantai dan desa. Pemda Bali melakukan siaran pers 7 April 2020. Mengatakan nyepi desa adat bukan kewenangan Pemda. Sikap terbuka leluhur pada tradisi baru dalam menghadapi wabah di masa lalu perlu kita renungi kembali. Demikian juga tata titi dan pula pali leluhur dalam menyampaikan ide-ide di depan publik perlu kita dalami. Tidak bisa dipungkiri banyak kalangan a priori pada gagasan baru dalam penanggulangan wabah, terlebih jika gagasan tersebut dikaitkan dengan alasan niskale. Ada kecenderungan warga medsos lebih mudah tergelincir berpolemik dibandingkan mencari solusi. Banyak upaya mencari solusi ditampik sebelum dicerna. Ada baiknya kita serius kembali menelisik bagaimana tradisi baru bermunculan ketika Bali dilanda wabah di masa lalu. Alasan kunci kenapa gagasan tersebut bersifat niskala diterima di pedesaan adalah karena yang menerima pewisik adalah sosok kredibel, pertapa sidi, dan pemangku suci.
dikomunikasikan ke publik oleh sosok tepat sesuai tata titi pula pali leluhur, manut dewasa, manut paruman, dan manut pamikrama upekara. Sesuai hari baik, sesuai putusan dan tata acara rapat dan mempertimbangkan secara matang tata cara ritual yang berlaku secara turun-temurun. Hal-hal yang nalar saja akan terjegal dan gagal jika salah strategi komunikasi, apalagi hal yang melampaui nalar. Yang berurusan dengan dunia niskala, kita tidak akan mewarisi berbagai tradisi suci dari masa lalu, seandainya leluhur kita ngotot hanya bersandar pada keterbatasan akal.